Ulang, kita rekam ulang. Halo semua, balik lagi di... Fuck. Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini gua mau review salah satu gitar yang udah laku. Lagi-lagi ini udah laku, men. Udah laku ke Balikpapan, Kalimantan. Jadi ini sebelum dikirim kita pastiin aman dulu dan siap pakai, oke? Sekali lagi kali ini ada Epiphone Les Paul Studio. Ini Epiphone Les Paul Studio. Kondisinya mulus ya, mulus ya. Pemakaian wajar aja, mulus. Made in China tahun 2017. Jadi ini tadi kita udah gantiin senar baru dan kita udah set up. Jadi biar sampai ke tangan yang beli tanpa PR. Jadi kalau lo pada beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi nih, gitar-gitar yang dikirim udah siap pakai aja. Aman, langsung jreng, men. Oke, ini Epiphone Les Paul Studio. Seperti biasa dia pakai pickup humbucker-humbucker selayaknya Les Paul pada umumnya dengan three-way switch. Terus ada volume, ton. Dia ada pickguard-nya, men. Jadi dia satin ya, dia nggak di furnish. Warnanya satin dan inlay-nya dot, itu ciri khas studio ya, Epiphone Studio. Oke, langsung aja ya kita review tanpa banyak basa-basi lagi. Gua di sini pakai ampli HK Attack 50. Gua todong langsung pakai mic Shure SM57. Gua direct langsung ke Focusrite. Sound card Focusrite 2i2 itu sound card sejuta umat lah, di mana-mana pasti tahu itu sound card murah meriah dan sejuta umat, men. Terus gua rekam pakai DAW Ableton untuk merekam segala aktivitas yang ada di sini. Jadi sekali lagi di DAW Ableton itu gua enggak ngedit apa-apa. Jadi gua cuman ngebalancing aja antara sound gitar dan mic biar lo dengernya juga enak dan nyaman. Oke, langsung aja kita review ya. Ini dari clean soundnya dulu, kita tuning dulu biar enak. Soalnya baru ganti senar nih, baru banget diganti senarnya nih. Oke, ini clean sound dari pick up neck. Soundnya gemercik banget. Jadi gitar itu kalau udah di setup maininnya juga enak, men. Berasa nikmatnya, men. Oke, sekarang di pick up middle-nya itu antara neck dan bridge. Gila, renyah banget, men. Gokil ini gitar, gokil nih. Sekarang di bridge-nya ya. Woo. Ini clean soundnya, sekarang kita ke drive-nya ya. Drive-nya gue ambil drive dari ampli aja langsung, men. Dan humbucker itu kalau buat sound drive, juaranya udah. Kita mulai dari neck dulu. Seperti biasa, men, kalau mainin Les Paul itu wajib bawain lagu GNR. Kalau nggak bawain lagu GNR, nggak afdol, men. Thank you.
humbucker kena drive galak banget men. Sekarang di middle-nya ya, middle-nya itu antara neck dan breed. Settingan yang enak itu kayak gitu men. Walaupun ceper tapi bending-bending di fret 12 ke atas tetap enak. Terakhir di bridge. Bridge itu kalau kena drive udah itu juaranya. Jagoannya itu di bridge ya kalau main kita main-main drive-drive yang sangar-sangar. Nampol banget men. Warnanya ini warna amer ya. Warna merah-merah amer gini. Jadi ini udah laku sekali lagi ke Kalimantan. Jadi buat mas yang di Kalimantan, thank you udah belanja di sini, udah mempercayai berbelanja di Bang Bong Musik Bekasi. Buat teman-teman yang minat dan tertarik sama gitar ini, boleh langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Jadi keterangan lengkapnya ada di situ. Baik harga, status barang dan apapun itu ada di situ. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar, silakan tanya aja, tinggal komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Thank you. Bye. Oh, 3 menit lagi. Anjing. Ya, jadi ini kita juga baru rilis baju baru nih buat teman-teman yang mau beli. Silakan coba, Bang. Oke, ini karena minta durasi 3 menit lagi abangnya. Kira gua 3 menit lagi udah habis nih, 3 menit udah selesai gitu. Ngepet emang dia. Oke, ini kita baru launching kaos terbaru dari Bang Bong Musik Bekasi. Buat teman-teman yang mau minat, bisa langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Edisi terbatas, ini keren banget, gue juga pakai nih. Ini di bagian belakangnya, ini bagian depannya kayak gini. Harganya murah aja men, cuman 150.000. Gratis tanda tangan gue kalau mau. Tapi mendingan gak mau lah, jelek-jelekin aja men, oke? Belakangnya kayak gini, jadi kita bikin dua model. Ini model pertama udah rilis. Jadi model kedua nanti, mungkin minggu depan rilis, oke? Thank you sekali lagi dan dapatkan kaos ini segera. Thank you. Udah, Bang. Udahlah, apa-apalah anjing. Gue lu 3 menit tadi gue mau lamain dia jadi cepat.